saya perlihatkan rangkaian sederhana dari sistem starter yang sudah kita bongkar. Kita coba merangkai kelistrikan starter secara sederhana tanpa menggunakan relay. Itu yang pertama, terminal yang saya bilang tadi terminal B ini mendapatkan arusnya dari sumber. Ini kalau kita aplikasikan pada kendaraan ini sama. Jadi ini dapat terminal B dari baterai sumber. Ya, positif. Terus yang satu adalah harus ada masanya, negatifnya. Nah, negatifnya bisa kita taruh di body. Ya, bisa kita taruh di bodinya. Terus yang ketiga, kita butuh jumper atau penghubung menuju ke terminal ST. Lah, ST ini kalau diaplikasikan di kendaraan, ini dapatnya adalah kunci kontak terminal ST. Ya, kunci kontak terminal ST dari kendaraan. Jadi kita kasih sumber B, B-nya kita ambil dari sini cukup, tidak masalah ya. Nah, setelah itu kita jumper ke terminal ST. Nah, ini bisa kita lihat berputar ini pinionnya. Nah. Oke. Yang pertama bisa kita lihat pinion kan maju. Maju itu menuju ke roda gaya untuk memutarkan mesin pertama kali. Nah, majunya pinion ini ya karena fungsi dari magnetic switch. Jadi magnetic switch itu fungsinya memajukan ini. Nah, setelah maju ya, setelah maju maka dia berputar. Lah, berputarnya itu yang bekerja adalah feed coil dan armatur coil. Jadi yang bertugas untuk memajukan pinion itu adalah magnetic switch dan mempertahankan posisi dari pinion ini ke roda gaya. Itu kan ada kumparan hold in coil dan pull in coil. Nah, maju pertama kali, nih maju pertama kali sebelum dia memutarkan itu lembut atau tidak keras. Kenapa? Karena arusnya masih tertahan oleh pull in coil. Di dalam sini kan ada coil. Jadi arus sebelum menuju ke terminal ST itu dia melalui kumparan dulu. Jadi melalui kumparan dia berputar-putar, maka arusnya tidak langsung kenceng. Nah, itu yang menyebabkan lembut apa perkaitan pinion dengan roda gaya. Nah, setelah berputar, arus dari B baterai ini sudah dihubungkan oleh plat kontak yang ada di dalam magnetic switch ini menuju ke terminal M. Nah, ini arusnya sudah langsung seperti jalan tol menuju ke M ya. Karena kinerja dari magnetic switch tadi sehingga motor starter bisa berputar kencang sehingga bisa tercapai putaran minimal untuk memutarkan mesin itu tadi adalah 40 sampai 60 RPM untuk mesin bensin sehingga mesin bisa hidup. Sehingga terkait dengan fungsi dari motor starter adalah sebagai penggerak mula mesin untuk dihidupkan, itu memang ya karena kinerja dari motor starter memang itulah tugasnya dia. Karena pekerjaan ini apabila kalian tekuni akan bisa menghasilkan banyak penghasilan, bisa menjadi satu lahan penghasilan. Ya, tidak usah membongkar banyak di otomotif. Kalian cukup bekerja memperbaiki motor starter ini saja sudah bisa untuk hidup. Ya. Coba kita simulasikan, ya. Kalau kita membongkar, memeriksa dan memperbaiki motor starter, satu pekerjaan yang sederhana, itu kalian bisa mendapatkan kurang lebih 75.000, minimal 50.000 ongkos dari membongkar, pasang, memeriksa, merawat. Itu hanya membongkar, memasang, memeriksa, merawat gitu aja. Kalau sehari kalian mengerjakan 10 kendaraan saja sudah kelihatan 500.000 sampai 750.000 satu hari itu. Kalau kalian tanpa libur minggu masuk satu bulan pun sudah kelihatan, sudah kalah gaji guru dengan pekerjaan sebagai montir atau bengkel sistem starter dan mungkin bisa ditambah dengan pengisian. Biasanya satu paket sistem starter dan sistem pengisian.